Viral, karirnya di ujung tanduk, Zinedine Zidane kehilangan lebih dari 3 juta subscribernya usai mengolok-olok Andika X Kangen Band. Netizen, kelar hidupnya. Triswaka bersama Zinedine Zidane kini sedang kena batunya. Keduanya baru saja mendapatkan cercaan akibat mengolok-olok Andika X Kangen Band. Triswaka dan Zidane bahkan sampai disomasi oleh pihak Andika bersama pengacaranya. Tak hanya itu, konser Triswaka bahkan dibatalkan semenjak kasus ini mencuat. Dikutip Gridot dari Tribun Pekanbaru, Zinedine Zidane sebenarnya sudah meminta maaf pada Andika Kangen Band. Namun netizen tetap tidak memaafkan tindakan maaf dari Zinedine Zidane. Kini dalam video yang beredar memperlihatkan kalau subscriber dari Zinedine Zidane yang tadinya 5 juta sekarang menjadi 1 juta subscriber. Diketahui penurunan tersebut terjadi sejak Zinedine Zidane mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Dengan kejadian tersebut membuat banyak tanda tanya publik. Karir dunia hiburan Zinedine Zidane kini terancam mati.